Hasil lengkap, pertandingan final, BWF, World Junior Championships 2024. Di final ganda putra, Kang Hai Sing, Aron Tai dari Malaysia, berhasil mengalahkan ganda putra Cina, Hu Keyuan, Lin Xiangyi, dengan skor 21-18, 15-21, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 4 menit. Dengan demikian, Kang Hai Sing, Aron Tai, berhasil meraih emas, BWF World Junior Championships, dan berhak atas piala I-Level Cup. Sedangkan, Hu Keyuan, Lin Xiangyi, berhasil meraih medali perak. Sementara itu, medali perunggu, direbut oleh ganda putra Cina, Chen Yongrui, Chen Zehan, dan ganda putra Jepang, Kenta Matsukawa, Yuto Nakashizu. Di final ganda putri, Ririna Hiramoto, Aya Tamaki dari Jepang, berhasil mengalahkan ganda putri Malaysia, Zhu Yilou, dan Nia Sofia, dengan skor 21-17 dan 21-17, dalam durasi 42 menit. Dengan demikian, Ririna Hiramoto, Aya Tamaki, berhasil meraih emas, BWF World Junior Championships, dan berhak atas piala I-Level Cup. Sedangkan, Zhu Yilou, dan Nia Sofia, berhasil meraih medali perak. Sementara itu, medali perunggu, direbut oleh ganda putri Cina, Chen Fan Shutian, Liu Jiayu, dan ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida, Rinjani Kwinara Nastin. Di final tunggal putri, pemain Cina, Su Wenjing, berhasil mengalahkan temannya sendiri, Yin Yiqing, dengan skor 19-21, 23-21, dan 21-11, dalam durasi 1 jam 4 menit. Dengan demikian, Su Wenjing berhasil menjadi yang terbaik di kejuaraan dunia junior 2024 dan berhak atas medali emas. Sedangkan, Yin Yiqing berhasil meraih medali perak. Sementara itu, medali perunggu direbut oleh pemain Thailand, Sarun Rakvititsarn, dan pemain Cina, Dai Qinyi. Di final tunggal putra, Hu Zhe'an dari Cina berhasil mengalahkan rekan senegaranya, Wang Zijun, dengan skor 21-15 dan 21-18 dalam durasi 52 menit. Dengan demikian, Hu Zhe'an berhasil menjadi juara BWF World Junior Championships 2024 dan berhak atas piala I-Level Cup. Sedangkan Wang Zijun berhasil meraih medali perak. Sementara itu, medali perunggu direbut oleh pemain Cina, Liu Yangmingyu, dan pemain Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah. Di final ganda campuran, pasangan Cina, Lin Xiangyi, Liu Yuanyuan, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Lai Poyu, Liang Qingsun, dengan skor 21-18 dan 21-14, dalam durasi 36 menit. Dengan demikian, Lin Xiangyi, Liu Yuanyuan, berhasil menjadi juara BWF World Junior Championships 2024. Sedangkan, Lai Poyu, Liang Qingsun, berhasil meraih medali perak. Sementara itu, medali perunggu direbut oleh pasangan Jepang, Shuji Sawada, Aya Tamaki, dan pasangan Cina, Wang Ziheng, Chao Zihan.